Hai semua, selamat datang ke Sis Fairy Story. Hari ini Sis nak tunjukkan cara-cara membuat kek pisang. Bahan utama adalah pisang yang telah masak ranum. Pisang yang telah masak ranum akan didenyek-denyek dan dihancur-hancurkan. Pastikan pisang akan menjadi seperti dalam video ini. Kemudian kita pecahkan 3 biji telur. Kita masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Kemudian kita masukkan pula 1/2 cawan gula pasir. Masukkan juga 1/2 sudu kecil garam. Kemudian bahan-bahan ini dikukus hingga kembang. Bila bahan-bahan ini telah kembang, kita masukkan pisang yang telah didenyek-denyekkan tadi. Bahan ini digaus hingga ianya menjadi sebati. Kemudian kita masukkan 2 cawan tepung gandum. Masukkan 1/2 sudu kecil garam. Masukkan 1 sudu kecil potas ataupun baking powder. Kemudian bahan-bahan ini diayak sebelum dimasukkan ke dalam adunan tadi. Setelah sudah diayak, barulah digaul-gaulkan ke semua bahan-bahan ini.
Bila telah siap diadun, masukkan setengah cawan minyak jagung ataupun minyak masak. Kemudian kita gaul bahan-bahan tersebut. Sekarang adalah masa untuk membakar. Sebelum membakar, kita perlu meletakkan kertas minyak yang telah disapu dengan sedikit pelantar. Barulah kita masukkan bahan-bahan untuk dibakar. Setelah bahagian atasnya diratakan, barulah kita hiaskan dengan pisang yang dipotong kecil-kecil. Kita bakar kek pisang ini pada suhu 180 darjah Celsius selama 45 minit. Okey kawan-kawan, kek pisang kita telah pun siap. Biarkan kek pisang ini sejuk seketika. Bila telah sejuk, barulah ianya boleh dipotong. Inilah hasilnya. Jangan lupa ya untuk mencubanya. Mohon untuk like, share dan komen. Bagi yang masih belum subscribe, sila tekan ikon subscribe diikuti dengan tombol lonceng.